lah. Tak susah lah, tapi konsep dia agak dalam sebab macam saya cakap itulah. Subjek ni, konten dia di design untuk student fizik. Jadi konten dia agak tinggi, tapi kamu sebagai student apa education just pakai dia the same code, same content. Jadi kadang agak apa bahasa dia agak tinggi lah darjat dia tu. Tapi tak apalah, saya cuba simplifikan, kita permudahkan mana yang boleh. So kita masuk chapter 2, properties of matter ataupun properties of pure substance. Ini sebahagian ni kita dah sentuh itulah. Okay, ni saya skip. Okay, substance with fixed chemical composition. Ini apa yang kita panggil sebagai pure substance tadi. Fixed chemical composition can be single element such as N2, H2O2, ini semua gas. Can be compound such as water, H2O, C4H4, AC4H, H10, ni apa, methane maksudnya. Can be a mixture, campuran such as air. Can be two-phase system such as H2O. Ini antara beberapa contoh apa yang kita boleh definekan sebagai pure substance. And responsible for receiving and removing dynamic energy. Ini kita akan diberikan nanti lah pasal perpindahan-perpindahan tenaga dalam medali. Dan ini pun kita sebagai ni dah ni. Saya just ni balik je. Gambaran ni lah. Contoh dia ni kita ada N2, kita ada air, ni bukan air air udara. Ini pun kira pure lah, pure substance dia punya definition dia. Ataupun campuran vapor and liquid ni mixture, H2O ni campur dia, ni pun kita consider apa, pure substance. Ataupun kita boleh ada air dengan liquid pun, ini pun campuran ni pun kita boleh kata sebagai pure substance ya. Ini gambaran apa kita panggil ni, molekul dia lah. The molecules in a solid are kept in the position by the large spring-like intermolecular forces ya. Ni kalau ada belajar material science, saya nak cuba. Okey lah ya, mana yang boleh ni saya ni, kalau tak ada nanti saya okay. So molecule, so diikat macam ada ikatan spring ya. So dia ada apa, kuatlah ikatan ya, intermolecular forces. So the arrangement of atom in the different phases, A in the solid, B in the liquid, and C in the gas ya. Ini ya, tak boleh lah. Kawan saya ramai lagi yang nak masuk. Tak apalah, saya buat biasa je. Okay. Substance, kita ada compressed liquid ataupun subcool liquid . Lampau beku lah kalau kita kata subcool ya. Yang kalau ada karakter tu pun sub-zero . Kalau dulu zaman saya muda-muda cakap mulu ada game Street Fighter. Ada satu hero tu panggil sub-zero . Dia punya UFC je tu. Ha? Tahu tak? Khabib Nurmagomedov lah. Saya pun tak ingat lah, ingat lupa lah dia punya tu. Tapi tak apalah, subcool ni sub-zero, lampau beku ataupun lampau sejuk lah . Cecair yang ada lampau sejuk, is a substance that is not about to vaporize. Dia dalam keadaan yang sejuk . Bukan nak jadi gas. Tapi dia bukan sub-zero lah, ini subcool ni kira sejuk je lah . Kalau subcool ni teramat-amat . Ini terminologi lah . Compressed liquid and then saturated liquid is a liquid that is about to vaporize . Cecair yang hampir nak bertukar kepada gas . Contoh dia macam ni. Kalau pada state 1, satu cecair tu ataupun air lah senangnya, pada 1 atm tekanan pada 20 darjah Celsius, water exists in the liquid phase. So liquid phase ni cecair biasa je, bukan yang saya cakap sub-zero tu dia. Sub-zero tu dia kalau beku . Ni sub-cool je lah. So ini kita dia punya keadaan ni kita panggil sebagai compressed liquid, keadaan yang biasa lah, cair pada tekanan biasa. Tapi kalau dia pada keadaan 2, pada 1 atm juga tapi pada suhu 100 darjah. Okay, ini kita tahu 100 darjah ni takat didih air . So at 1 atm pressure and 100 degree Celsius, water exists as a liquid that is ready to vaporize . Air ketika itu cukup panas, so dia
dah sedia untuk tukar jadi gas. Okay. So ini keadaan yang kita panggil sebagai saturated leukemia. Okay, and then kita ada saturated vapor. A vapor that is about to condense. Eh. Dah tukar jadi wap. So bila wap tu nak bertukar, hampir bertukar kepada condense. Eh. Condense ni macam nak tukar jadi apa dipanggil? Pejal balik air apa? Cecair balik eh. Condense ni. Terpeluap. Eh. Kita panggil saturated vapor. And then kita ada saturated liquid vapor mixture. Campuran liquid dengan vapor eh, tepu. Okay, ini state at which the liquid and vapor phases coexist in equilibrium eh, campuran cecair dengan apa? Gas, vapor tu saling apa wujudlah coexist eh dalam keseimbangan. Dalam keseimbangan mean dia dalam tak lagi ada pertukaran-pertukaran yang kita ada bincang itu. Tak ada lagi, dia dah stabil. So, tapi ada campuran dua keadaan tu eh. Apa nama ni? Cecair dengan gas. Eh sorry, cecair dengan ayalah vapor eh. And then last sekali kita ada superheated vapor eh. It's a vapor that is not about to condense. Okay, pada masa ni vapor ni dah cukup-cukup panas. Okay, so dia dah tak mungkin akan tukar jadi gas. So dia akan sama dia akan hilang terus ataupun terlalu amat panas lah. It is not a saturated vapor. Okay, saturated yang biasa tapi superheated vapor dia dah keadaan dia tu nak bertukar balik kepada cecair tu jauh lagi lah. Nah, ini tadi keadaan tiga, 1 atm 100 degree Celsius as more heated is heat is transfer part of saturated liquid vaporized eh, bertukar jadi gas, wap. So, ini panggil saturated liquid, vapor mixture ada campuran. Eh, pada ni ada sebahagian dia vapor, sebahagian dia liquid. Tapi tepu eh. Alright. Dan kalau panas lagi at 1 atm pressure the temperature remains constant at 100 degrees Celsius until the last drop of liquid is vaporized eh. Kita panaskan pada suhu 100 darjah tu akhirnya apa jadi semua cecair itu akan tukar jadi vapor eh, wap. Ini panggil saturated vapor. Dan once dia jadi wap, kita panaskan terus sampailah suhu yang lampau tinggi macam ni 300. So as more heat is transferred, the temperature of the vapor start to rise. Eh. Pada ketika ni, dia nak bertukar balik kepada cecair ni jauh lah. Sebab jauh 100, 300 dia jauh sangat. So apa jadi dia terlampau panas. Okay. So the temperature of the vapor start to rise. Eh. Dia akan menaikkan suhu dia lah. Okay. Serap suhu tapi dia tak akan bertukar jauh lagi untuk dia bertukar kepada liquid. Itu lima keadaan lah yang kena faham eh. Ini sebab terminologi ni kita akan guna seterusnya selepas ni lah. Apa tadi kita ada compressed liquid, kita ada saturated liquid. Ini kita ada saturated vapor, saturated liquid vapor mixture and finally kita ada saturated superheated vapor eh. Lima keadaan. If this entire process between state 1 and 5 yang tadi tu lima keadaan described in the figure is reversed by cooling the water while maintaining the pressure at the same value. The water will go back at to state 1, retracing the same path and in doing so, the amount of heat released will exactly match the amount of heat added during the heat process. Eh. So, maksudnya kalau kita bermula tadi daripada state 1, kita panaskan, dia pergi state 2. State 2 ni dia serap haba dan hampir bertukar kepada gas ataupun wap. Pada step 3 saturated eh, saturated mixture campuran cecair dengan gas. Dan bila 4 semua cecair dah jadi gas, jadi wap. Dan bila kita panaskan lagi, ini suhu meningkat, panaskan lagi sampai suhu dalam contoh ni 300. So pada keadaan ni dia berlakunya keadaan apa panggil superheated vapor. Tapi kalau kita sejukkan macam dia kata kat sini, balik proses tu. Okay, daripada suhu tinggi kita kurangkan suhu, daripada 300 kita kurangkan 100, 100 remain sampai lah back to 20. Kalau kita tracekan balik kita akan dapat plotting yang sama. Okay, dia akan lalu jauh yang sama. So ini kalau ke kanan dia ada punya apa sequence dia untuk dia naikkan suhu. Tapi kalau ke kiri mean sequence ketika kita suhu turunkan suhu. Dia akan ikut laluan yang sama je eh.
dengan syarat tekanan tak berubah lah P dia. Tapi kalau P berubah, dia lain lah. Tapi stress masih hampir bentuk yang sama. Okay. And then kita ada phase of change, phase change of water. Perubahan fasa bagi air ni contohnya. Kalau keadaan satu, kita ada pada keadaan ni, kita ada katakan 100 kilopascal tekanan. Kita remain 100 kilopascal. Tekanan tak berubah. Cuma kita ubah suhu. Bermula pada 30 darjah. Okay. Pada ketika ni kita ada water exist in the liquid phase. Okay, ni yang kita kata tadi keadaan biasa lah daripada keadaan cair. Kita panggil compressed phase. Okay. Kita naikkan suhu up to 99.6. Okay, ini hampir pada 100 darjah lah. Kerana setengah buku ambil full figure je. Tapi yang ni dia ambil yang agak tepat lagi. So pada ketika ni 99.6 degree ni water exists as a liquid that is ready to vaporize. Keadaan kita panggil saturated liquid. Okay. Saturated tepu Tepu mean tepu yang nak bertukar kepada gas ataupun vapor. Okay. Yes. Kalau kita plotkan graf, bermula V1 30 darjah, V2 adalah keadaan dia bertukar, mula bertukar jadi gas. Okay. V2 ni. So kita simbolkan dengan VF. Dia sebenarnya simbol dia VG, tapi dia tak nak confuse sebab VG tu ada simbol lain, so dia letak VF. Ni pada suhu 100 darjah ataupun kat sini dia ambil 99.6 lah. Ini untuk air. So the water will interact with thermal energy ni sebab kita bagi haba, dia akan serap dan seterusnya lah. Okay, and then bila kita naikkan suhu, kita tambah lagi panas tu, panas-panas, kita bagi haba lagi, suhu tu akan remain pada suhu tu juga. So apa jadi, dia remain pada suhu lebih kurang 99.6 ni. Dia akan mendata walaupun ketika tu kita tambahkan haba, kita panas-panas-panas, tapi dia punya suhu tak meningkat. So pada ketika tu dia akan sampai satu keadaan V3 ni. So V3 ni adalah keadaan as more heat is transferred, part of the saturated liquid will vaporize. Ketika tu ada sebahagiannya dah bertukar kepada gas, tapi sebahagian dia masih lagi dalam cecair. So ini yang kita panggil saturated liquid vapor mixture. So keadaan saturated liquid mixture, vapor mixture ni, campuran ni, biasanya keadaannya kalau kita plotkan graf ni, graf T lawan V, biasanya dia bentuk garis lurus macam ni ataupun datang. Sebab dia tak akan menaikkan suhu, dia cuma akan berubah dia punya apa yang dia panggil V ni specific volume. Okay. Sahaja. Suhu dia tak berubah sebab kita panas, ketika tu dia nak bertukar kepada vapor tu, dia nak perlukan pecahan, nak pecahkan dia punya ikatan tu yang kita panggil, nanti kita akan sentuh lagi pasal suhu lakuran ya. Suhu pendam. Dia serap haba tapi dia tak menaikkan suhu. Okay. Sebab tu suhu tu remain pada lebih kurang 99.6 pada V3 ni, keadaan 3 And then bila kita panaskan lagi, sampailah satu keadaan di mana vapor tu ataupun cecair tu bertukar sepenuhnya kepada wap vapor So at 100 kilo PA, the temperature remain constant 99.6 until last drop of liquid is vaporized. I mean pada keadaan di mana semua cecair itu bertukar kepada gas, wap, kita panggil dia keadaan yang saturated vapor Keadaan itu panggil saturated vapor. Dan ini adalah point 4 ni lah. Dan point 4 ni kita simbolkan dengan V, nanti akan ditikkan lagi VG. So dia specific volume pada ketika gas ataupun ketika bertukar pada gas, pada tekanan yang samalah. At ni maksudnya at tekanan mana yang kita remain Kalau 100 lah, contoh ni 100, kalau katakan pakai 10, at 10 kilopascal, 5 kilopascal VF adalah V cecair tu berada pada critical, nak bertukar kepada gas, dan VG bertukar kepada gas ataupun wap. Okay, itu keadaan keempat. Dan akhirnya pada keadaan lima, kalau kita panaskan terus,
katalah kepada satu suhu 150 darjah Celsius, as more heat is transferred, the temperature the temperature of the vapor starts to vaporize. Eh? Bila lepas daripada suhu takat lebur dia tu, okay, takat lebur. Ayalah, takat lebur, tapak uap dia. Eh? Meruap dia tu. So, semua cecair dah bertukar pada gas. Okay, tak ada lagi cecair ni. Pada masa tu, semuanya pada keadaan uap. Eh? So, bila kita bagi haba lagi, panaskan, apa jadi? Suhu akan meningkat. Eh? Dan meningkat kepada suhu yang barulah. Keadaan mana kita nak lah, contohnya 150 darjah Celsius. Okey, dan keadaan yang lebih daripada suhu biji tu, selepas daripada V4 sampai V5 ni ataupun seterusnya, ini kita panggil sebagai superheated vapor, eh. Keadaan tepu, apa bukan tepu apa, superheated, lampau panas, eh. Wap lampau panas untuk cair. Okey. Dan ini poin-poin dia, V1 dia punya permulaan dia suhu, pada suhu 30 tadi. V2 adalah biasanya pertukaran daripada ataupun titik perubahan antara gas dengan cair. Dan kita sebutkan sebagai VF tadi. Ni. V2 sebagai VF. V3 pertengahan antara V2 dengan V3, antara gas dengan cecair tengah-tengah ni. Bukan pertengahan lah, antara ya. Mana-mana titik lah, tak semestinya dekat tengah, mana-mana titik. And V4 adalah yang dipanggil juga VG, iaitu titik pertukaran daripada gas, cair kepada gas. Okay. Nah, selepas V4, semuanya dah jadi gas, dia akan terus meningkat pada keadaan V5, iaitu V5 adalah keadaan di mana semuanya bertukar ataupun semuanya dah jadi gas dan pada suhu yang amat tinggi. Eh. Tu yang kita panggil superheated, V5. Okay. So V1 is VF pada T1, pada suhu T1. V3 adalah VF campur dengan XF ni, nanti kita akan detailkan apa dia. Dan V5 adalah keadaan yang lampau tadi, ya. Kalau contoh ni 150 darjah Celsius. Okay, keseluruhan cerita dia daripada 30, 99, 99, 99, selepas titik keempat ni barulah dia boleh bertukar pada 150. Ini super vapor. Ini saturated vapor, saturated liquid mixture. Dan sini saturated liquid saja, ini adalah cool. Tadi panggil lupa dah. Subcool, eh. Subcool apa tadi? Compressed liquid, eh. C liquid. Jadi C liquid, eh. Compressed liquid ini, eh. Ini keseluruhan proses tadilah. Okay, kita definekan detail lagi. Compressed liquid or super cool liquid, eh, ada dua nama lah. It's a liquid that exists at a temperature below its boiling point and is not about to vaporize. Ini keadaan biasa lah. Cair pada keadaan biasa dan belum lagi nak bertukar kepada gas. Saturated liquid is a liquid that exists at its boiling point and about to vaporize. Yang tadilah, saturated vapor is a vapor that exists at its boiling point and is about to condense. Okay. And then superheated vapor is a vapor that exists at a temperature higher than its boiling point and is not about to condense. Eh. Ini terminologi lah. Next kita tengok apa yang dipanggil sebagai saturation temperature. Suhu tepu. Is the temperature at which a pure substance changes phases at a given pressure. Eh. Takat di mana dia berubah fasa. Ataupun T-set ni biasanya kita sama dengan boiling point, eh. Takat lebur, takat didih, sorry. Eh, kalau air, T-set dia adalah 100 darjah. Ataupun tadi kita gunakan 99.6 yang dalam notan ni lah. Macam ni, eh. So and the diagram illustrated earlier, T-set dia gunakan 99.6 and 100 kilopascal. Sebab apa 99.6? Sebab dia pada 100 kilopascal. Ni 100 kilopascal ni bukannya temperature biasa, eh. Ini temperature yang tinggi lah, 100 kilopascal. Tapi kalau kita ambil pada temperature yang biasa, iaitu 1 atm, dia akan berada pada 100 darjah Celsius. Ya. Pada tekanan atmosfera, lebih kurang 101.42 kilopascal ni, takat lebur dia ataupun T-set bagi air adalah 100 darjah Celsius. Dan saturation pressure pula, takat
tekanan tepu is the at the pressure at which a pure substance changes phase at a given temperature. Eh? Keadaan di mana substance tu bertukar fasa pada suhu-suhu tertentu. Pada ya, kalau tadi T set pada given pressure. Maksudnya macam ini kita tetapkan tekanan, so kita tengok apakah perubahan suhu dia. Kalau yang ni kita tetapkan suhu, apakah tekanan dia. Eh? So dia play around dengan the parameter lah, P dengan T. As in the diagram illustrated earlier, at a pressure of 100 kilopascal, T set dia is 99.6 ataupun pada 99.6 P set dia adalah 100 kilopascal. Dia boleh terbalik lah. Pada tekanan 100 kilopascal, T set dia, suhu saturation dia lebih kurang 99.6. Tapi kalau pada 99.6, tekanan dia adalah, tekanan tepu dia adalah 100 kilopascal. Eh, itu bahasa terbalik-terbalik lah ni. Ayat passive, ayat aktif lah macam kalau kita punya dari segi bahasa dia. Okay, the temperature at which water start boiling depend on the pressure. Eh? Therefore, if the pressure is fixed, so is the boiling temperature. Water boils at 100 degrees Celsius at 1 atm. Ini keadaan yang biasa lah. Kita akan tadi saturation temperature. T set is the temperature at which pure substance changes phase at the given the pressure. And pure pressure, the saturation pressure, P set is the pressure at which a pure substance changes phase at the given temperature. Dia either lah. Eh? Yang ni kita tetapkan given pressure, kita tetapkan suhu, tekanan, kita akan dapat suhu. Dan kalau yang ni kita tetapkan suhu, kita akan dapat tekanan. So, tapi kalau dua tu kita combine, P versus T, kita akan dapat graf seolah lebih kurang macam ni. Eh. Ini rasanya graf untuk air, yang untuk air ni. Eh. Ni suhunya seperti dalam table ni. Suhu dengan tekanan. Eh. So, negatif 10, bla bla bla, sampailah 300. Kalau kamu tengok, start daripada kosong, dia dah ada value. Kalau 50 darjah kat sini, lebih kurang 12.3 kilopascal. 50 darjah lebih kurang. Kalau 100 darjah ni, lebih kurang 101 kilopascal. 100 darjah lebih kurang. Ini kalau tengok 150, lebih kurang 470. Sini, 470. Dan kalau kita tengok 200, lebih kurang 1500. 200, dah tinggi lah. I mean dia berkadar macam exponential lah. Dia bukan berkadar terus lagi dah. Tapi dia meningkatnya tekanan, bertambahnya suhu. Eh. Takat lembu pun akan, boiling point dia pun akan bertambah juga. Oops, sorry. Alamak, salah. Okay, the temperature at which water start boiling depend on the pressure. Therefore, if the pressure is fixed, so is the boiling point yang tadilah. Yeah. Water boils at 100 degrees Celsius at 1 atm pressure. And then kita ada latent heat, suhu apa tadi? Latent pendam eh? Suhu pendam eh? Latent heat is the amount of energy absorbed or released during a phase changes eh? Proses. Okay, suhu yang kita diserap ataupun dibebaskan ketika perubahan fasa. Kita ada dua jenis latent heat, satu fusion, satu vaporization. Fusion is the amount of energy absorbed during a melting, ketika dia melt ni apa, cair eh, contoh dia ais dah tukar kepada air. Ha, tu dia untuk dia bertukar jadi ais, tukar jadi air tu dia perlukan apa, haba eh, haba tu kita panggil sebagai haba pendam, fusion, lakuran, kalau saya dulu panggil lakuran saja eh, untuk dia bertukar kepada cair. It is equivalent to the amount of energy released during a freezing. Sama juga kalau keadaan terbalik, kalau kita nak bekukan air kepada ais. Okay, so dia akan perlukan energi yang sama macam ketika kita kena cairkan air, ais kepada air. Dia proses yang terbalik lah. And then kita ada vaporization. Latent heat is the amount of energy absorbed during a vaporization and is equivalent to the energy released during condensation. Eh. Suhu pendam peruapan kalau zaman saya dulu ya. Penguapan ke peruapan. Eh.
suhu yang diperlukan untuk bertukar jadi uap, jadi gas. Eh, yo, jumlah tenaga yang diperlukan untuk dia bertukar jadi gas ataupun nak bertukar daripada gas uap kepada cair. Eh, proses yang terbaliknya lah. The magnitude of the latent heat depend on the temperature or pressure at which the phase of changes, eh, bergantung pada suhu dan juga tekanan. At 1 atm pressure, the latent heat of fusion of water is 333.7 kilojoule per kilogram, and the latent heat of vaporization is 2256.5 kilojoule per kilogram. Eh, nilai dia lah, dia punya latent heat itu. Okay. Kalau pada keadaan ATM, dia akan bertukar jadi latent heat of water, bertukar kepada air daripada ais 333.7, and then nak bertukar daripada air kepada wap diperlukan tenaga sebesar 2256.5. eh, kalau kamu tengok untuk bertukar jadi gas ni lebih perlukan lebih banyak tenaga lah compare dengan nak bertukar jadi cecair saja. Eh, cecair ni tak besar mana, 300 je, yang ni dah 1000. Eh, nilai ni. The atmospheric pressure and thus the boiling temperature of water decreases with elevation. Eh, dia berkadar songsang dengan ketinggian. Okay. Kalau ketinggian meningkat, di kosong 1000, 2000 sampai lah 20,000, tekanan akan makin berkurang. Okay. H bertambah, dia punya P, tekanan berkurang. Temperature, boiling temperature dia pun akan berkurang juga. Eh, sebab tu kalau kamu naik gunung, kalau Malaysia ni mungkin mana, Gunung Kinabalu ke Gunung Tahan tu, dia punya takat kamu nak masak air tu, suhu dia rendah lagi. Eh, kalau banding kalau kamu pada keadaan biasa kat rumah, kamu masak air 100 darjah Celsius. Tapi bila kamu naik atas gunung, tengok ketinggian, tinggi mana. Kalau Malaysia ni setakat berapa kilo, berapa ribu meter je kan, 1 point lebih kilometer je kita punya. Kalau apa, Gunung Tahan berapa, berapa tak sampai 2 kilometer, eh, 1 point lebih kilometer rasanya, 1000 lebih rasanya, tak silap saya lah. So mungkin kamu tak nampak lah dia punya apa, different tu sikit je, sebab antara 100 dengan 96, 93 ni tak nampak sangat. Tapi cuba kamu kalau panjang umur, ada kederat, cuba panjat sampai Gunung Everest sana, eh, naik sampai camp base berapa tu, kamu nampak ada different dia. Kat atas tu kamu masak dalam apa, 60 darjah, 50 darjah lebih, dah air dah mendidih. Eh, so I mean boiling point akan bergantung kepada elevation, eh, ketinggian, kedudukan kita, merujuk kepada garisan apa, apa dipanggil ni, ialah ketinggian merujuk pada apa, ke laut, eh, MSL lah. Okay, next pula kita ada, ni masih definition, ya, quality of X, eh, quality X. So when a substance exists as a part of vapor, main lagi masuk, eh, buat peluang. Okay, quality X, saya ambil satu slide, tempat tu kita break je lah, eh. When a substance exists as a part of vapor and part of liquid, campuran, eh, wet mix ni, at the saturation temperature, it is, its quality is defined as the ratio of the mass of the vapor to the total mass, eh. X ni adalah ratio antara nilai vapor, mass of vapor to mass of total. So X is equal to M vapor over M total. Example, in the diagram illustrated earlier, if the mass of vapor is 0.2 kilogram and the mass of the liquid is 0.8 kilogram. So that means total kita 0.8 campur 0.2, 1 kilogram. So dengan tu X kita pada keadaan tu adalah 0.2 bahagi dengan 10. Lebih kurang 20%. So X tu tak ada kuantiti, tak ada apa, tak ada unit, eh, it's just a ratio, just a number. Biasanya sama ada kita tulis dalam bentuk peratus, 20% macam ni contoh dia, atau dalam bentuk point lah, 0.2. And quality of, sorry, quality of X may be considered to be an excessive property. And quality of X has meaning only when the substance is in saturated state.
i.e. in the T set or B set. Eh? So X ni biasanya hanya wujud dalam keadaan saturated. Eh? Saturated ni kalau kita refer balik di gambar rajah. Mana tadi? Saturated ni tengah-tengah ni ya. Eh? Mana tadi gambar rajah yang tu? Ha ni ya. Eh? Antara 3 dengan 4 ni je. So dia mean antara 1 dengan 2 dengan 4 dengan 5 ni kalau ikutkan dia kata tak ada. Eh? Yang ada hanyalah pada keadaan saturated mixture eh, antara 2.2, 0.3, 0.4 antara point tu lah berlakunya ataupun kita boleh kira X tadi eh, X quality of rate. Apa tadi? Quality of X eh. Yeah. Okay, saya berhenti sekejap dalam 5 minit, 10 minit. Lepas tu kita sambung balik nanti. Okay, take file. Okay, assalamualaikum semua. Baik, sir. Assalamualaikum.
Hello, test, test, test. Test, test. Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali. Sorry, saya tersilap tengok jam sebenarnya. Kita start tadi dalam 11:30 eh. Saya ingatkan kita start pukul 10 tu. Saya kata ingatkan dah habis bahasa. So, saya break. Tapi tak apalah, kita dah break ni. So, saya continue je. Alright, so kita sama balik. So, mungkin kita ada... saya cuba tengok mana lah. Kalau... saya nak cuba rushing sampai habis chapter kalau boleh. Kalau tak boleh, kita ambil satu session lagi and break sekali lagi and then buat sekali lagi eh. Sampai saya cuba santak sampai pukul 1 lah eh, macam ni. Nak cuba cover yang kita miss last week. Kalau sempat lah. Alright, tadi kita dah tengok pasal quality of X. X ni mean keadaan campuran antara vapor dengan liquid eh. So dia hanya wujud dalam poin yang 3 hingga 5 tadi eh, mana? Dah hilang dah. Ni eh, keadaan yang keadaan 2 sehingga keadaan 4 saja ya. Eh. Itu kita panggil X eh, quality of X. Mana tadi? Alright. Okay. So, kita boleh definekan X sebagai M vapor over M total ataupun Mg over Mt. Mg you mean M gas lah. Mt M total. Where Mg is a mass of vapor, Mt a total is equal to Mf campur Mg and F, Mf is the mass of the liquid. So kalau kamu gantikan V volume specific sama dengan volume V over M. And also kita tahu V tu adalah total volume F, volume gas campur dengan, F volume liquid campur dengan V volume untuk gas. So dengan tu kita dapat MF, ini matematik lah ya, kamu boleh cuba sini, gantikan saja. MF, VF campur MG, VG, gantikan, finally kita dapat V sama dengan MT tolak MG darab dengan VF campur MG, VG. Okey, dan kalau ni panjang cerita dia, saya tak nak tengok, tak nak detailkan sangat macam mana ni. Kamu boleh cuba sendiri. Penggantian je lah, ganti. Yang penting dia kat sini yang tanda biru ni. So, generally kita akan dapat satu equation baru, Y sama dengan YF campur XYFG. Ini adalah satu persamaan umum untuk yang kita akan gunakan almost sepanjang semester ni ataupun sepanjang kita bincang pasal thermodynamics selepas ni lah. Yang mana Y is equal to YF campur XYFG. Where Y may be enthalpy of the evaporation, may be entropy and may be U. Maksudnya Y ni umum. So kita boleh tuliskan dia sebagai, macam mana nak ganti? Kita boleh gantikan dia sebagai, katakan nak jadikan H. So boleh jadi H pun boleh.
ataupun kita boleh gantikan sebagai S pun boleh macam ni, ataupun kita boleh gantikan sebagai U pun boleh juga. Okay, so Y itu general lah, mana-mana parameter yang kita dah definekan sebelum ni lah. Setakat ni kita kata dia boleh gantikan H, boleh gantikan S dan boleh gantikan U. Okay. So kena, ini consider, kamu kena ingat lah, ini persamaan umum untuk semua yang melibatkan ni nanti lepas ni eh. So subscript F is a property of liquid, saturated liquid eh, F. Okay. Dan property of G is a property of saturated vapor. Tu yang kata VF, VG tadi kan, kita dah define kat awal tadi. Ni eh. VF maksud dia ni untuk liquid, VG untuk gas. Okay, saturated. Ni yang tadi kita ulang balik. Ini katakan dia ada, kita ada nilai dia lah. Untuk air ni, perubahan fasa dia bermula pada katakan suhu 30 darjah Celsius ni, macam suhu bilik. Kita panaskan pada takat T-set dia. Takat dia panggil apa? T-set dia, takat saturated. Suhu saturated dia. Kat sini sebab dia pada 100 kilopascal, T-set dia lebih kurang 99.6. So kalau kita tambah lagi suhu, panas, tak berubah dia punya apa, temperature tak naik eh. So dia akan sampai kepada condition 2. So condition 1 dia akan ada apa dipanggil ni, V2 eh. V2 ni so, apa, jisim, jisim, V apa, isi padu tetap, isi padu spesifik eh. V spesifik. Okay, ini nanti kita, saya akan tunjukkan lah macam mana kita cari nilai ni. Sama ada diberi ataupun kita boleh cari eh. Ini pada keadaan dia nak bertukar jadi gas. Okay, VF, lebih cair kepada gas ya. Okay, ini pada at 100 kilopascal. V3 adalah keadaan in between 2 dengan 3 dengan 4. V4 adalah keadaan di mana cecair itu dah bertukar jadi gas, itu VG pada tekanan yang sama. Dan V5 adalah takat lampau dia, suhu mana yang kita tengok lah, kalau contohnya 150 darjah. So X tadi wujud pada keadaan antara, mungkin kita boleh kata V3 ni kita boleh cari X dia apa, somewhere kat tengah ni lah, in between ni eh. V1 keadaan awal, V5 keadaan akhir, V3 keadaan tengah-tengah. Okay, so compressed liquid is a good estimation for properties by taking Y is equal to YF at temperature T, where can be either V, U, H or R, yang tadi lah. So kita boleh tambah satu lagi V eh. Tadi kita ada U, kita ada H, kita ada S tadi. Mana tadi ni eh. So tambah dengan V eh. V ni specific volume dia eh. Pun boleh juga. Okay, ni specific volume lah. V1, V2, V3, V4, V5 ataupun VF, VG ni semua adalah specific volume eh. Ini in general lah eh, untuk air. Jadi min pada suhu 100 lebih kurang 99.6, dia masih lagi campuran antara gas dengan ni. Dan selepas 99.6, kalau dia ni, dia akan bertukar jadi gas. Okay, bila bertukar jadi gas, kita dah ada VG. Dan bila V5, dia adalah VG tapi pada suhu 150 darjah. Pada tekanan 100 kilopascal dan suhu dia 150 darjah. Ini kalau kita diberi suhu lah. Biasanya nanti kita akan tengok macam mana benda ni, akan boleh ditanya macam-macam lah. Okay, ini general dia. So compressed liquid antara 1 hingga 2, compressed saturated mixture antara 2, 3 dan juga 4, dan juga 4, 5 kita panggil superheated vapor eh. Nah, ini kalau kita pelbagaikan tekanan akan jadi macam ni lah. 100 kilopascal, bentuk dia masih lagi macam bentuk apa nak panggil tu, S tu bawah ni, dan pada 10 pada 100 masih bentuk yang hampir sama, tapi dia dah naik sikit takat at saturated dia, T saturated dia tadi pada 45, yang kalau pada 100 dia akan jadi 99.6, kalau pada 1000 dia akan jadi 179.9,
dan seterusnya lah. Kita naik, kalau kita naik kasur lagi, dia akan makin kecil-kecil. Finally, dia akan jadi seperti inilah. Okay. So, naik sampai satu ketika tak ada lagi takat campuran antara saturated dengan liquid tadi ya. Garisan lurus ni dia tak ada. Ni asal dia ada garisan lurus ni ya, campuran tadi. Okey, tapi bila pada satu ketika bila kita panaskan dia, tak akan ada lagi takat tu, dia terus bertukar daripada cair terus pada gas. Dia tak akan lagi ada pendam-pendam dah. Okey, dia dapat haba terus tukar jadi gas. Okey, keadaan tu berlaku pada suhu lebih kurang 374. Ini spesifik lah, ini kita boleh cari nanti saya akan tunjukkan untuk air eh. Tapi kalau bahan lain, substance lain dia akan lain lah. Okey. So ini generally eh, kalau bentuk pada tekanan yang berubah-ubah. Okey. So dengan tu kita boleh dapatkan satu graf yang di atas ni kita panggil sebagai critical point ya. Critical point adalah keadaan di mana ini keseluruhan ya, proses tu kita boleh plotkan graf dia. Adalah keadaan di mana cecair akan terus bertukar kepada gas ya, tanpa melalui proses pendam. Dia tak ada pendam lagi, dia terserap haba terus tukar jadi cecair. Dia gas ya. So saturated line yang kamu kena tahulah kat sini. Kita ada saturated liquid line yang sini. Ini saturated vapor line sini. Compressed liquid line, mana compressed liquid line? Ini. Ini kita ada superheated vapor region sini. Yang kita ada saturated liquid vapor mixture region yang kat tengah tadi kan. Ini point-point penting. Sebab apa kena tahu, selepas ni kamu akan play around dengan benda ni ya. Kena main dengan benda-benda ni semua. Kena tahulah kat mana keadaan-keadaan tu. Keadaan tu kat point-point mana, apa phases dia, fasa-fasa dia. Contoh dia kat sini. Katakan determine yang biru ni ya. Determine the phase of water at state 200 kilopascal and given dia punya V specific dia 1.53493 eh. So that means kita dia bagi dua nilai ni. Okay. So kalau kita plotkan graf, kita akan dapat macam tu lah lebih kurang. So oops. So kita ada pada suhu pada tekanan 200, that means graf kita pada tekanan yang tetap 200 kilopascal. Dan kita dah beri V dia 1.53. So kita kena cari 2-3 keadaan. Satu adalah pada T set dia. Berapa nilai T set dia, ni kita akan tengok nanti table A5, tak apa sekarang ni kita ambil je. Katakan daripada nilai tu kita dapat T set dia 120. So ini kita dapat sini 120. Okay, ini T set. Ini kita cari pula T critical dia kat mana. Yang kita kata T critical iaitu takat di mana cecair terus bertukar kepada gas wap tanpa melalui proses campuran. So itu lebih kurang 390 darjah. Okey. 374 darjah lebih kurang kat sini ya. T critical. So, kita ada dua point ya. So dengan tu kita cari VG and VF. So VG dia ini katakan kat sini dia bagi 10.1061 ni, kita dapat value ni sebenarnya ada daripada table, saya akan tunjukkan kemudian. Dan VF AVG, sorry, ini VF dia pada 200 pascal adalah 0.1061 dan VG dia pada 200 kilopascal ni lebih kurang 0.85 dan kita diberi condition kita adalah 1.83 V dia. Ini sekarang V kita ni lebih besar daripada VG. VG kat sini. Maksudnya sekarang ketika ni dia adalah somewhere kat lebih besar kat sini. Region yang sebelah sini. So region yang sini kalau kamu tengok dia adalah region yang kita panggil tadi superheated sorry superheated region eh, superheated vapor region. Sebab tu kat sini fasa dia kata tanya apakah fasa dia. Fasa dia adalah dalam superheated vapor tadi eh. Kenapa? Sebab V dia tu, V ketika ni iaitu 1.583 yang diberi ni lebih besar daripada VG. VG dia adalah 0.8 something tadi ya, 8857. So dia berada pada keadaan superheated vapor. Okay, ni satu contoh lah macam ni kita nak tentukan fasa, keadaan fasa satu-satu bahan tu ya. Oh sorry. Ini contoh lain.
Katakan diberi fasa pada pada 1000 kilopascal, eh, kita diberi 1000 kilopascal dan dibagi U dia. U tadi apa? Entalpi, eh. Saya kena lupa dah. U apa U? U internal energy, eh. U is internal energy. Okey, dia bagi internal energy dia is 2000, eh. Okey, kita nak cari apakah nilai, apakah fasa dia dan kenapa. Okey. So kalau kamu tengok ini, katakan nilai ni dah dibagilah. Okey. Ini sebenarnya boleh cari, saya just noteskan kat sini. Ini datang daripada table A4, saya akan tunjukkan depan ni. Nilai dia VF dia 0.00127. And VJ dia, sorry, dapat daripada table juga lebih kurang 0.194. Dan dia punya T saturated dia lebih kurang 1.79. Dan T critical dia lebih kurang 374. Ini sebenarnya dapat daripada tadi jugalah. Just gunakan saja value dia. So kita nak cari berapakah ataupun apakah keadaan dia pada keadaan 100 pascal atau tapi pada U200. Okay. So ni kalau cari dalam table nanti dia akan dapat pada keadaan lebih kurang di tengah. Saya akan detailkan kemudian lah, eh. Just nak tunjukkan keadaan tu kat mana je. Bukan the value kemudian saya akan tunjukkan dalam daripada table. So U dia, V dia sampai kat tengah ni. So pada kat tengah ni, so dia berada pada suhu lebih kurang 179 darjah. Ini adalah suhu takat T-set ni, eh. T-set ni. So pada masa tu, V dia adalah kurang daripada VG dan dia lebih besar daripada VF ni, eh. So dia U, saya, sorry. Okay. So saya rasa table ni silap sikit, eh. Ini sepatutnya bukan V, eh. Kamu betul kan? Ini sepatutnya U lah. Sebab dia gunakan U, eh. U, sini pun U. U dia, eh. So U dia lebih kurang 2000. Eh, betul lah U. Betul lah, silap. VF. Okay. Tapi U tu, iaitu U yang kita ada ni 2000 lebih besar daripada UF. Sebenarnya UF kat sini, ni nilai yang dia beri UF, eh. Sepatutnya dia ada UF, ya. Tak ada. Nanti saya akan bagi kemudian lah boleh cari UF dia berapa. Sebenarnya UF tu lebih kurang daripada nilai 2000 dan VG, UG dia pun sini UG ni somewhere sini tak ada nilai dia, tapi UG ni sebenarnya nilai dia kurang, eh, lebih besar daripada 2000 ni. So that means U kita ni berada antara UG dengan UF. So dengan tu dia berada somewhere kat tengah ni. So kita kata dia adalah wet mix ataupun kita panggil apa tadi ni, eh, saturated liquid vapor region, campuran liquid dengan vapor, eh, dia berada di titik tengah sampai kat sini lah. Detailnya saya detailkan kemudian, eh, macam mana nak kira. So kalau dia berada di tengah, ini yang barulah kita boleh cari dia punya X, okay, quality dia, that mean berapa ratio dia berdasarkan X ni boleh kita nisbahkan nisbah jisim kepada total dia. VF kita boleh cari iaitu ketika dia berdikir dekat sini. Dan VFG ni adalah tengah-tengah dia. Okey. Nanti kita akan lihat kemudian lah. Ini generally, ya, macam kita nak cari dia punya tu. And then tadi kita punya graph is T versus V. TV, ya. Temperature versus specific volume. Kalau kita boleh plotkan juga graph P versus V. Eh, pula. Okay, P versus V, curve. This is exactly similar to TV curve except that T is constant, line have a downward trend. Okay. Kalau tadi kita tetapkan pressure, that means satu line ni semua pressure yang sama tapi T yang berubah. So kalau P versus V kita terbalikkan dia. So apa jadi? T pula constant, P akan berubah. So ini P kita berubah. T constant. So that mean contoh kat sini T dia 30 darjah. Okay, tapi P kita berubah-ubah. Itu dia punya different ni lah. Contoh dia kat sini untuk air, pada tekanan, pada suhu tetap 30 darjah. Ini pun 30 darjah. Awal dia 100 kilopascal. So dia berada pada keadaan yang kita panggil condensed liquid tadi, eh. Cool liquid, eh. Saya dah lupa dah apa term dia. Compressed liquid. Okay.
COMP lah. Compressed liquid ya. Compressed liquid. Jadi kalau kita naikkan tekanan dia kepada 4.246. Bukan naikkan ya, turunkan ya daripada 100 kepada 4.246. So dia akan bertukar kepada titik critical dia eh. Kat situ dah, kalau tadi kita ada sini, somewhere sini kita panggil T saturation ya tadi. So kalau PV kita akan dapat sini, point ni adalah dia punya T critical ya. T saturation dia. Okey, takat di mana dia nak bertukar balik kepada gas tadi ya. Dia daripada cecair nak tukar kepada gas. Mula bertukar eh pada ketika ni. So 4.26 ni adalah P set dia. Okey. Ataupun VF kat sini lah. V2. Okey. So kalau kita kita tambah lagi tekanan pada tekanan seterusnya, masih lagi pada tekanan 4.26. So apa berlaku? Dia punya spesifik volume akan berubah, tapi tekanan tak berubah, masih lagi pada 4.26. Suhu dah kita tetapkan lah. Okay. Dan finally, kalau kita tambah lagi sampailah ketika point yang keempat ni, V4, kita panggil dia ni adalah VG ya. Ni takat di mana dia bertukar kepada gas, mula bertukar. Okey, sempat ni. So VG at 30, at 30 maksud dia yang kita tetapkan 30. So kita akan ada satu nilai VG. Dan finally kalau kita tambah lagi, terus lagi dia akan terus turun ya. So, ketika ada 4.5. So ini yang kita panggil super heated vapor tadi ya. Lampau suhu lampau eh. Kat sini panggil super vapor eh. Super heated vapor. Apa tadi? Lupa dah nama dia. Saya pun tak ingat. Yeah. Super heated vapor region. Yeah. Kalau tapi ini untuk TV. Kalau ni dipanggil super apa? Super vapor eh. Sorry. Super vapor saja nama dia. Tukar sikit nama. Okay. So pada ketika ini wap adalah 100% wap. Tak ada lagi air eh. Dia dah bertukar kepada wap sepenuhnya. Okey. So dia masih proses ataupun point-point yang sama, cuma dia soalannya macam reverse process. Instead of tadi kita ada TV PV tadi, TV, kita akan dapat graf yang macam S. Yang ini kita akan dapat graf macam waktu S terbaliklah. Dia turun ke bawah. Ni okay. Sampailah dia bawah. Yang tadi kita ada bawah ke atas. Yang ini atas turun bawah. So itu the difference between PV dengan TV. Dan kat situ juga kita boleh dapat keadaan yang dipanggil X tadi ya. Keadaan tengah-tengah ni kalau ada campuran tu, so kita boleh tentukan dia punya nilai X tu. Ini keseluruhan tadi ya. Compressed liquid, saturation liquid campur dengan saturation vapor, and then saturation vapor, and finally kita ada super vapor saja. Ini keadaan yang akhir dia. Okay. Ni kalau kita ada pada keadaan ataupun nilai-nilai dia lah. Katakan bermula pada suhu kita tetapkan 30, tekanan bermula pada 100. Kita turunkan tekanan kepada 4.24, dia dah sampai takat saturation dia ya. T-set dia. Okay. T-set dia lebih kurang 99.63 darjah Celsius. P-set dia ya, sorry. P-set dia pada 30 darjah, dia lebih kurang 4.26 ni dia ya. Jadi kalau kita tambah lagi tekanan, atau sorry, bukan tambah, ubah tekanan, dia tak boleh berubah. Eh. Ketika ni dia soalannya macam diserap. Ya. Diserap tu tak ada perubahan tekanan. Tapi dia punya isi padu spesifik akan berubah-ubah sampailah satu point di mana dia akan mula jadi gas. Iaitu V4. VG adalah V gas dia pada suhu 30. Dan finally pada V5 adalah berapa dia punya nilai V5 ni. Adalah pada keadaan dia 30 darjah dan ini lebih kurang pada 2 kilopascal ya. Lebih kurang lah ini bukan nilai exact ya. Kalau ikut ni lebih kurang 2 kilopascal. Okay, so itu untuk air keseluruhan. So ini kalau kita ubah-ubahkan, kalau tadi kita ubah-ubahkan tekanan, kalau ni kalau kita tekanan yang berbeza-beza kita bandingkan, kalau pada 10 darjah dia di bawah lagi graf dia,
100 darjah atas sikit, 200 darjah atas lagi, dan finally kalau kita naikkan lagi suhu, kita akan dapat juga satu point kat sini. Kita panggil dia punya critical point. So, yang ini kita panggil sebagai P critical eh. So, kalau contoh air ni, P critical dia lebih kurang 22.09 pascal. Eh, pascal. Ini silap eh, bukan darjah ni. Ini sepatutnya KP eh. Silap. Okay, pascal. Kilo pascal eh. Kalau tidak, ini pun sepatutnya KPA. Kilo pascal eh, betul kan? Ini tekanan. Okay. Sebenarnya ini sampailah tekanan kritikal dia, ini lebih kurang 22 kilo pascal. Ataupun pascal je lah, bukan kilo eh. Sebab ni ribu lah ni. Pascal. Pascal. Ini pun pascal lah. Okay, 100. Nah, ini kilo betul. Bukan 1 kilopascal, 100.1 kilopascal dan bla bla bla. So, maksudnya dia berubah dengan suhu. Bila kita letakkan suhu tapi pada suhu yang berbeza-beza, kita akan dapat plotting dia sampai macam ni eh. So, kita akan dapat critical ni point dia. Okey, seperti inilah. So ini panggil critical point ataupun P critical dia kat sini eh. So kita akan dapat graph seperti ini. So region ni kena tahu macam sama macam tadi. Sini kita adalah compressed liquid region. Kat sini saturated liquid vapor region. Sini superheated liquid region. Ini region ni semua eh. Ni semua compressed. Ini semua saturated liquid. And mixture ni vapor. And sini semua adalah superheated. Jadi nanti bila kita bincang-bincang, kita kena tahu kat mana point yang kita cari tu. Kat sini ke, kat tengah ni ke, kat sini ni. So itu yang jadinya kita tahu apa fasa dia ketika itu eh. Ini garisan tempadan. Ini saturated liquid line. Ini saturated vapor line eh. Dan kalau kita plotkan P versus T combine, tadi P versus V dengan T versus V. Tapi kalau kita plotkan P versus T, okay, suhu lawan dengan tekanan lawan dengan suhu, kita akan dapat bentuk graf seperti ini eh, lebih kurang. So this is a PT diagram of a pure substance. Okay. So akan terhasil apa yang dipanggil sebagai a triple point kat sini. Eh. Triple point is a pressure and temperature. At a triple point, pressure and temperature, a substance exists in three phases in equilibrium. Eh. Kalau kita plotkan graf P versus T ni, dia akan wujud yang apa dipanggil triple point ni, di mana berlakunya keadaan gabungan tiga-tiga fasa, cecair ataupun pepejal, cecair dengan gas tadi, semua akan wujud. Ini yang sini kalau kamu perhatikan, ini adalah kawasan pepejal, sini kawasan gas, dan kat tengah ni kawasan cecair. Ini point ni adalah point pertemuan ataupun wujudnya tiga-tiga keadaan. Dia wujudnya cecair, dia wujudnya gas, dan dia wujudnya pepejal eh. Kita panggil triple point. Okay. Ini garisan melting dia antara solid dengan liquid. Dan ini adalah vaporization line. Ini adalah melting method. Okay. Sini kita ada critical point. Hujung sekali. Ini general lah. Untuk air dia kata TP dia adalah pada 0.01. PTP dia. TP mean triple point eh. TP triple point. T dia 0.01 darjah, lebih kurang kat sini ni. Sampai sini. Kalau kamu boleh draw, lebih kurang adalah 0.01 darjah. Dan P dia sampai kat sini lebih kurang 0.6117 kilo pascal. Untuk air eh. Untuk bahan lain, lain lah. Tapi bentuk dia min ada tiga tu eh. Kalau dia kata, kalau katakan saya kata dalam test ke apa, draw a triple point graph for water contohnya. Kamu kena tahulah ini bentuk dia. Macam mana bentuk dia. Cuma benda ni mungkin garisan ni akan berubah-ubah. Ke bawah lagi, ke atas lagi. Bergantung pada apa nama tu, jenis bahan lah. Okay, ini yang macam mana kita nak dapat all the value yang tadi kita dah discuss tadi. Ni eh, kita ada VF, VG dan sebagainya. So value-value tu datang daripada apa yang dipanggil sebagai properties of property table eh.
Ini kalau kamu buka nota saya tu, kalau kamu download semua, ada satu file panggil properties table eh. Saya tutup dulu. Kalau kamu download daripada saya punya ni, Google Classroom tu, dalam saya punya, saya share semualah eh. Okey, kamu buka satu file tu, nama dia properties table eh, .pdf. Okey. Ini ini pening sikit. Saya pun kadang ajar yang ni selalu sangkut-sangkut. Dia cerewetlah kerja dia eh. So, kamu kena get used dengan ni juga sebab selepas ni semua akan gunakan value-value daripada table ni. So, table properties table ni kalau kamu tengok yang dalam nota tu ada banyak lah. Start daripada A1, table A1, A2 sampailah A, banyak ni eh. A1 sampailah banyak. Tapi takkan guna semua, kita akan guna sebahagian sajalah. Okay. Yang lain tu kalau nak kamu boleh download buku tu ataupun boleh beli buku tu. Tapi kita akan tengok yang sebahagian saja. So apa dia table ni? Saya baca sikit dia punya nota tu. Okay. Kalau kita tengok pada saturated liquid. So untuk saturated liquid biasanya ada dua table yang akan kita refer, iaitu table A4 dengan table A5 eh. Kalau kita kalau tengok sini, table A4 ni adalah saturation properties of water under temperature. Dan kalau A5, saturation properties of water under pressure eh. Satu under temperature, satu under pressure. Okay. Ni dia bagi kat sini lah, empat of ni. Kalau kamu buka tu A4 tu ni eh, kalau buka ni A2, A3, A4 ha, ni eh. A4 ni untuk saturated water kita ada temperature, ada saturation pressure, kita ada saturation liquid, saturation vapor, saturation liquid, bla bla banyak lah. Okay, so benda ni ditunjukkan dalam ni lah. Kita ada temperature, start daripada kalau contoh ni dia start daripada 0.01 darjah, 5, 10, 15, 20 sampai lah berapa ni, lebih kurang hampir 400, dia tak sampai 400 eh, 373 lebih kurang eh, maksimum suhu dia lah, temperature dia. Okay, and then kat tengah tu ada saturation pressure. Kalau kamu tengok P-set dia tu, P-set dia yang ni, ni semua P-set. Yang ni dah ke bawah ni lah eh, P-set. Ini kita ada saturation liquid, saturation vapor dan seterusnya eh. Okay, so VF adalah specific volume untuk keadaan saturated liquid. VG yang ni adalah specific volume of a saturated vapor. Ini keadaan dia bertukar pada gas. And VFG adalah different between VG and VF. VFG ni kamu tolakkan je. Jadi kalau kita dah ada VF, kita ada VG, so VFG pada keadaan tertentu kita tolakkan je. VG tolak VF. Kita dapat dia punya value untuk VFG. Dan kita ada enthalpy. Enthalpy of vaporization, HFG, is the latent heat of vaporization, is the amount of energy needed to vaporize a unit of mass, a unit mass of saturated liquid at a given temperature of pressure. Eh? Apakah nilai HFG dia ataupun dia punya enthalpy dia, latent heat pada suhu ataupun tekanan. Okay, tentu dia kita ada V3 ataupun V3 kita ada VF campur HFG. So, VG yang tadilah, VG adalah VG tolak VF. Dan kalau HFG ni pula, ni sebab saya tak ada subscript ya, ni susah sikit lah. Subscript tak ada, ada ni, kena suruh subscript VFG ni HFG. Semua subscript eh. Ni pun V3 subscript. Saya type sendiri tak ada subscript. HFG pun subscript. Semualah ni 3 subscript. HFG pun subscript. Dan yang lain-lain lah. Banyak lagi. Tambah kalau nak ni eh. So kita boleh gunakan persamaan umum tadi. Kita ada Y sama dengan Y campur
YF campur X, YF, FG tadi eh. So ni kalau ketukan yang sama data ni, kalau kita nak tengok dia punya specific volume, kalau yang bawah ni, katanya yang suci ni adalah apa yang kita panggil sebagai ini tadi eh. Enthalpy quadration. Ini boleh dapat juga daripada properties tu. Depend lah pada kadar mana. Kalau katakan kita nak tengok pada suhu, so kita boleh tengok ni H. Kat sini ada saturation liquid, enthalpy ni eh. Enthalpy, so ada HF. Tapi enthalpy bagus dia, dia dah ada nilai HFG. So dia ni kamu tak perlu tolak dah. Okay, HG tolak HF. Sama juga dengan U pun ada UFG. Apa satu lagi ni? S pun ada SFG eh. So kamu just ambil je di SFG. Cuma yang kena tolak ni kalau kita gunakan V. V kena tolak. Sebab dia tak ada nilai yang dalam table. So kalau cari VFG, kena tolak VG, tolak VF. Okay. So ini adalah specific temperature. Ini adalah corresponding saturation pressure. Sini adalah specific volume. Dan sini adalah specific saturated volume eh. Alright, itu apa yang ada dekat table, properties table tu eh. Ini ambil sebahagian dia lah. Katakan pada suhu 10, U dia adalah UF dia 42, UFG dia 23.47, UG dia 22,389, HF dia 42, HFG dia 2,377, HG dia 25. Ini semua benda ni dia extract daripada saturated water untuk temperature. So jadi kalau kamu tengok ni 10 kan. 10 ni 10 tadi kan. Ini 10. Okey. Kalau tengok ni 10. So, kita dapat nilai itulah. Dia punya UF adalah 42 betul. UF 42 ya. Ikut 42. Dan kita ada UFG 2347. UFG sampai kat sini 2347 lebih kurang. And then kita ada yang lain lah, kalau kata kami HF 42. Kalau tengok dalam table, HF kita lebih kurang 42. Dan last sekali kalau kita kata kami HG dia lebih kurang 2519. HG dia mana tadi? Ha ni ya. Yeah. Lebih kurang 2519. So itu macam mana kita nak ambil nilai-nilai itulah nanti, dan nilai ni yang akan menentukan kat mana keadaan dia ataupun apa keadaan tu nanti berdasarkan graf plotting tu eh. Okey. So ni kalau tu tadilah, jadi kalau kita katakan ada pada suhu 90 darjah, so kita cari pada 90 darjah, suhu 90 darjah berapa nilai VF dia. Ni kalau ni kita akan dapat tekanan dia ataupun kita tekak, kalau kita tetapkan tetapkan suhu pula, nanti katakan kita tengok pada tekanan 50 pascal. So 50 pascal apa nilai VF dia. Dan seterusnya kita boleh tentukanlah daripada situ dia punya berapa Psat dia kat sini, VF dia, VG dia, and then kita boleh carilah X value semua tu sekali. Okay, ini generally lah, nanti saya akan detailkan lebih. Okay, quality of X, so the ratio of mass of vapor to the total mass of the mixture, the quality is between 0 and 1, 0 is a saturation liquid and 1 is equivalent to is the saturation vapor. So maksudnya X ni boleh jadi sama ada 0 atau 1 ataupun antara nilai 2 tu. I mean, dia tak boleh lebih daripada 1 dan dia tak boleh kurang daripada 0. I mean, dia mungkin boleh jadi 0.0001, 0.1 suatu something YS lah. Sebab dia ratio kan, percentage. So the properties of the saturated liquid are the same whether it exists alone or in a mixture. Ni yang tadilah. Contoh dia, kita boleh definekan X sama dengan M vapor campur M total. Di mana M total adalah M liquid campur M vapor ataupun MF campur MG. Okay. Ini kat tengah-tengah sini lah. Kita ada campuran liquid
dengan vapor ni, so kita boleh cari dia punya. Kalau kita tahu berapa nilai M untuk liquid, berapa nilai M untuk vapor, so kita boleh cari nilai X dia kat tengah-tengah. Okay. The relative amounts of liquid and vapor phases in the saturated ratio are specified by the quality of X. Okay. So ni tadilah kalau kita campur campuran VG dengan VF, so kita boleh ada V average. Average dua-dua tu is a V average is a saturated liquid vapor mixture. Okay. A two phase system can be treated as a homogeneous mixture for convenience. Okay. Kalau sistem yang dua fasa, two phase system eh, kita boleh katakan dia adalah satu yang kita panggil sebagai homogeneous ya. Eh. Apa tu bahasa Melayu? Saya tak pasti ni lah. Apa nama Melayu dia? Homogeneous lah eh, macam tu. Seragam ya, apa sekata ke seragam. Ni yang tadilah. Okay, so kalau kita ambil kalau V saja sama dengan VF campur HFG, kita boleh definekan juga sebagai V average, average dia sama dengan VF campur X VFG. X tu adalah nisbah MG over MF. Okay. So, dengan tu U average pun sama, kita boleh tulis tu sebagai UF campur X VFG. H average boleh tulis juga sebagai HF campur X FG. And then apa satu lagi? Okay, ini graf dia lah. Kalau kita plotkan graf P ataupun T versus V, so kita akan dapat depend lah. Kalau kita punya graf tu T over V, kita akan dapat S ke atas. Kalau P over V, dia akan dapat graf ke bawah kan. Okay? Tapi yang pastinya kat tengah-tengah tu dia akan ada titik yang kita panggil campuran antara saturation apa tadi, vapor dengan liquid. Mixture eh, campuran. Bila ada campuran, so kita boleh dapat nilai X. So nilai X tu is sini eh. Contoh dia kalau katakan kita ambil average tu, X tu is somewhere dekat V average ni. I mean kita boleh cari V average ni adalah, kita boleh cari jarak antara A dengan B. Dan total dia adalah A dengan C. Maka kita boleh cari dia punya average ataupun X dia adalah AV, AB jarak bagi dengan AC jarak. Total kita akan dapat nilai ratio dia. Dia punya X value eh. Sebarang ni lah. Depend lah sama ada nak gunakan P ataupun T. Tekanan ataupun suhu. So quality is related to the horizontal distance ni eh. Horizontal. On PV and TV diagram eh. Sama ada PV ataupun TV. Okay. Then the V value of a saturated liquid vapor mixture lies between the VF and VG. Dia biasanya antara VF dengan VG, dia tak boleh lebih besar ataupun lebih kecil, ni tengah-tengah. And values at the specific T of P. Sama lah dengan ni eh. So ni kalau ambil VG, V average dia ada dengan tengah-tengah ni, ataupun kalau sama kat sini, kita boleh kata V tu, V dia less than G, greater than F eh. Dia punya value. Okay, example, saturated liquid vapor mixture states on TV and PV diagram. Ini contohlah. Ini untuk TV punya diagram. Okay, dia suhu dia, tekanan dia tetap 0.70 kilopascal. Dan kita nak cari dua keadaan ni. T1 ataupun keadaan 1 pada suhu 90 darjah. Ini adalah dia punya G dia. F dia. GGG 2 kilogram, sorry. So dia punya value, katakan dia bagi dah nilai dia, VF dia 0.0016. ini kita boleh dapat daripada table sebenarnya. Kalau kamu tengok and then VG dia 2.36. ni kalau tengok dekat table ni, saya boleh tunjuk sikit lah eh. Oops. Okay, so pada suhu 90, so ambil T90, minus T90, ni T90 eh. Okay, T90, so kita akan dapati dia punya tekanan dia adalah pada
P-set dia adalah pada 70 ni, kita dapat 70.18 ni eh, datang dari sini. So punya VG dia adalah 0.103. Kena nak zoom. Okay. So ni, ini tadi, okay, suhu dia 90, tekanan dia tetap pada 70 eh. Ni P-set dia. So dengan tu kita dapat VF dia 0.01036 yang ni eh. 0.01036 ni datang dari situ. And then dia punya VG dia 2.3593 ni eh. Ni VG dia. Jadi kita ada point G, point V, point F. VF yang ni, ni VF, ini VG. Jadi kita boleh cari VFG tu apa. Okay. So dengan tu kalau kamu tengok MF jisim cecair, fluid lah ya, jisim cecair dia 8 kg, and jisim gas dia adalah 2 kg. Maka dengan tu X berapa ni? Dia tak tunjuk, tapi kamu boleh kira sendiri lah. Kalau kamu, saya boleh conteng sikit. Mana nak conteng ni? Maaf lah ya, saya punya lecture ni kelang kabut, tak ada whiteboard, tak ada apa, saya terpaksa buka banyak. Okay, so kalau kira sini MF is equal to 8 kg, M gas is equal to 2 kg. So dengan tu X kita sama dengan apa tadi, M gas bagi dengan M total. Okay, yang mana M gas kita adalah 2 kg bagi dengan M total 2 campur 8. So kita dapat 2 per 8 campur 2 10, kurang 0.2 ataupun 20%. So X kita adalah 20% ataupun 0.2 punya value. Okay, kalau daripada nota ni lah. Okay, so that means sekarang dia akan berada sampai kat sini, tengah-tengah ni. Okay, so mean dia sekarang V dia adalah lebih besar daripada VF dan kurang daripada VG. So dia still masih dalam condition campuran vapor dengan apa tadi, vapor dengan liquid eh. So, sama juga kalau kita tengok pada graf P dengan V, sama juga, katakan kita ini gunakan graf apa nama ni, gas ni eh, gas R134A eh. Okay, so tekanan dia adalah pada 160. So ni kalau nak tengok, kalau kamu tengok properties ni, table yang bawah sekali ya, dia ada table R134A. Ha, ni tadi. Bawah sekali, jauh. Ha, ni tadi. Komplet liquid, structure ice, vapor, dia cerewet sikit eh benda ni. Nak tengok dia punya, haa ni. Okay, refrigerant 134A ni eh, 134A. So dia nak cari pada suhu berapa tadi, 160. So suhu kita ni bermula daripada -40. Tengok bawah, mana lagi, 160. Okay, ni 160. So 160. So apa kita dapat? So kita dapat VF dia. So 160 VF dia lebih kurang 0.74347 ni dia, yang bawah ni. Okay, dan HF dia lebih kurang 31.2. Mana HF dia? HF yang hujung sini. HF dia lebih kurang ni eh. Ni HF dia. Kalau kamu ada table ni, kamu sepatutnya boleh nampak lah. Ni pada 160. Dan VG dia 0.12348.
biji dia ni. Dan hash dia boleh cari kat, kat tengah tu. Saya tak nak ni hilang lah kan. Okay. So dengan tu dia punya condition dia kat tengah-tengah ni. Itu dia bagi nilai M dia adalah 4 kilogram. Cuma yang ni, ni sikit lah eh. Dia, apa nama tu, dia tak diberi nilai MF dengan MG. So, sebab dia dah betul-betul dalam gas eh. Dia tak ada dalam liquid lagi lah. Yang. So, dia tak boleh cari lagi lah X ni. Tapi jangan nak tunjukkan, kita boleh cari all the value ni datang daripada properties of table. Semua value-value ni. Okay. Saya berhenti dalam 11 suku lah eh. Berhenti sekejap. Lepas tu kita ubah satu lagi session. Kalau kamu larat, dengar-dengar tak larat pun tak apalah. Macam mana. Okay, next kita ada, kalau kita tengok superheated vapor, property of table. Okay, superheated vapor. Kalau kamu tengok dalam property of table ni ada table if A berapa tadi, saya dah lupa. Superheated superheated vapor. Ini superheated water. Sekejap eh. Superheated water. Okay, superheated water ni dia lain macam sikit, tapi tak apa, saya baca dulu. In the region to the right of the saturated vapor line at the temperature above the critical point temperature, a substance exists as a superheated vapor. Okay, in this region, temperature and the pressure are independent. Maksudnya yang ni lah, superheated vapor eh. So yang sebelah kanan. So dia exists as a superheated vapor. Compared to saturated vapor, superheated vapor is characterized by apa ciri superheated vapor ni, sebab dia berada di sebelah kanan graf kita ni, plot kita ni. Low pressure, so P dia kurang daripada P set. Okay, itu satu karakter dia. Kalau kita graf P, dia kurang daripada P set at the given T. Higher temperature, T higher than T set at the given P. Higher specific volume, V dia lebih besar daripada VG at the given P or T. And higher internal value, internal energy U is greater than UG at the given P or T. And higher enthalpy, H dia pun sama juga. Semua besar-besar-besar kecuali dia punya tekanan ya. Tekanan dia rendah. Okay. So, graph dia, table dia, kita tengok table yang ni ya. Nanti kejap, saya pun dah lupa dah table mana ya. Saturated vapor eh. So kalau tengok pada suhu 100 ni eh, superheated vapor eh, ni table A6 eh, saya kat sini eh. A, B, L, A A6 ya, dia punya reference ni. Kalau tengok A6 ni, daripada kat sini dia ambil daripada 100 ni. So 100 dia kena tengok tekanan eh, sebab superheated ni dia pada tekanan begitu. Kalau kita tetapkan pada 100 ataupun 0.01 megapascal, so nilai dia yang ni. Ini kalau kita tekanan 0.05, ini kalau tekanan dia pada 0.01 megapascal, seterusnya lah. Yang ini dia bergantung pada tekanan mana kita nak tetapkan. Ini kita boleh cari suhunya. Okay. Kalau yang ni, kalau saya tak pasti ni, ni dia ambil ni eh. Pada 0.5 megapascal. 0.5 mega. 0.5 mega. Ah, ni eh. Kalau kamu tengok ni. 0.5, 0.1. Oh, dia ambil sebahagian ya. Kalau ambil 0.1 ni yang
Ni. Ni eh. Cuba satu ni kalau kau tengok. Okey. So 100 150 ni so, kita dapat 16941 159 dan seterusnya lah. Ni kalau P pada 0.5 yang ni 0.5 yang ni. Okey. So ini adalah untuk superheated vapor eh. Kemudian kita ada juga compressed liquid. Okey. The compressed liquid properties depend on temperature much more strongly than they do on pressure. Okay, so why tadi kita dah define boleh digantikan dengan sebutan U ataupun V ataupun H. And a more accurate relation is HF at any temperature T kena campur dengan VF campur P torak P sec. Eh? So untuk H saja dia lain macam sikit eh. Kalau yang tadi kita tak ada campur dengan campur tolak, kita kata yang ni saja generally mana tadi? Ha, ni eh. Just campur dengan Y. Y is equal to YF campur X YFG. Tapi untuk H dia buat yang lebih ni lagi to be more accurate, dia lebih tepat lagi. So dia kena, kalau kita gantikan dengan hash, kita kena harap dengan VF, harap dengan pressure dia, bezel pressure dia, P tolak P. Okay. So compressed line, compressed liquid, sorry, is characterized by higher pressure, P is greater than P set at given T, lower temperature, T is less than T set at a given P, lower specific volume, V kecil ya, less than VF and a given P or T, lower internal energy, U is less than UF and a given P or T, and lower enthalpy H, and H is less than HF and a given P or T ya. Ni untuk compressed liquid. Kat mana compressed liquid? Sampai kat sini ya. Kat bawah ni kan sebelum dia jadi gas. Okay, so ini karakter dia. Kamu kena ingat lah. Okay. So a compressed liquid may be approximated as a saturated liquid at a given temperature. Kita boleh andaikan dia sebagai saturated liquid pada suhu-suhu tertentu lah. Tapi pada keadaan biasa dia adalah compressed liquid. Okay. Example, contoh kat sini. Apakah fasa dia pada Y? Y kita ni sampai kat tengah ni lah. Okay. So dia beri nilai P kita 50, T kita 70. Okay. Ni eh. So P kita 50. Okay. Dan T yang kita nak cari T 70. Permulaan dia. So kalau kita tengok nilai dalam graf, dalam properties of table. So kita boleh tengok A4 punya table. So dia tetapkan tekanan ya. So tekanan kita sekarang adalah 50. A4 ke A5? A5 ya, sorry, tekanan A5. A5. So tekanan 50. So 50. So ni dia 50 eh. So kita akan dapat 50. Dia punya VG dia adalah 1.013. Ni VG dia. And then dia punya, VF dia. Dan VG dia 3.24. I mean 2 point ni kita dah ada dalam graf ni. Yang ni eh. Yang saya letak merah ni. Saya letak merah lah. Merah. Ini VG. VF. VF. Ini adalah lagi merah. Ini adalah ini V apa tadi ni? VD ya. Ini dia point nak bertukar pada gas, ini point nak bertukar daripada cecair kepada gas. Ini gas nak pergi superheated. Dan ini point sini. Dan sini point yang tengah ni. Tapi
keadaannya dia berada pada 70 darjah. Okey. So kalau kalau kamu tengok VF ni, suhu dia ni adalah 81.3. 81.3 ni datang dari sini eh. So ni datang 81.3. So suhu 70 darjah ni kalau kamu tengok dia berada kurang daripada nilai tu. Kurang daripada VF, kurang daripada VG sampai kat sini. Tu. Suhu dia T less than T set, P dia pun kurang daripada P dia besar daripada P set. P dia 50. P set kita sekarang adalah berapa? P set untuk ni adalah kita tengok pada pro table yang satu lagi, iaitu pada keadaan berapa tadi? A4. A4 adalah pada mana dia? A4 suhu dia 70. Ya. Yeah. Suhu 70. So kita dapat dia punya V dia adalah 0.123. Ni yang datang. Ni yang kita cari. So VF ni adalah datang yang merah ni yang VG eh. Yang ni merah untuk V, eh sorry VF, yang ni VG. Yang ni adalah untuk yang V yang kita nak cari, iaitu pada suhu 70 darjah. Suhu 70 darjah referring to properties ni, iaitu properties table A4 ambil suhu 70 darjah eh. So suhu 70 darjah kita dapat dia punya P set dia 31.2. Okey. So ni yang dapat sini 31.2 lebih kurang. Okey. Okey 31.2 eh daripada table A4 ni. Okey. So dia punya P set dia 31.2. And then dia punya T set dia, T set dapat daripada table tadi A5. Itu table A5 pada tekanan 50 eh. Tekanan 50 yang ni eh. P set 81.32 yang ni eh. 81.3. Okay. So dengan tu suhu kita adalah 70 ni. Kita balik pada A4 balik. Suhu 70. A4 mana tadi 70 ni. A4. So dia punya P set dia adalah pada 31.2 dan dia punya VF dia adalah 0.0123. So sini kita mean 0.0123 ni less than VF eh. Sebab VF kita yang ni. So VF kita 0.0103. Dia 0.0102. So dia less than VF and less than VG. So maksudnya sekarang dia berada di somewhere kat sini. So kita kata dia berada pada apa? Ini region compressed liquid eh. Sebab apa alasan dia? Sebab T dia less than T set and P dia greater than T set. So kita kata dia berada pada ataupun dia fasa dia adalah fasa compressed liquid. Okay. So nilai V dia adalah 0.0123. Ini satu contoh eh. Dia rumit sikit. Saya pun pening kalau ajar selalu. Next. Okay, yang ni mungkin kamu boleh cuba sendiri. Ini yang tadi lah. Okay. Tapi sekarang ni pada sebalik eh. Tadi kita ada 50-70. Yalah 50-70. Okay, sama juga. Cuma kita gunakan graf PV. Tadi kita gunakan graf TV. Bukan graf PV. Okay, so graf PV sama juga. So, kita bermula pada P50. So P50 kita ambil A4 50. A4 50. A4 A5 A4 50 eh. 50 darjah. So kita dapat P saturation dia 12. Sorry silap. P50 T70. Kalau T70 oh, ni eh. T70. So kita punya suhu 70 eh. 70. So ni 70, maka kita dapat P set kita adalah sama dengan 31.2 ni eh. 31.2 kat sini ataupun 31.2 kat sini. So kita dapat
VF dia pada masa tu adalah sama dengan 0.1023. Okay, ya. 270. Okay. So, dia berada di mana? Dia berada less than VG. Sebab VG bagi keadaan ni adalah VG dia ni, eh. VG dia adalah 1.1023. 0.23. Dan dia punya, VF dia. VG dia 5.04. Lebih kurang. Ya, yeah, 5.04. Ya, 0.23. So, V kita ni pada 70 darjah tu adalah berada pada ni, ya. Yeah. V pada 70. So, dia punya VF dia adalah pada 1.0123. So, kita kata dia berada pada fasa sama juga macam tadi. Dia berada fasa compress liquid. Sebenarnya ni jawapan yang sama lah. Cuma dia graf yang lain. Oops. Yeah. Graf dia lain. Okay. So T dia less than T set. P dia lebih besar daripada P set. Sebab P set kita adalah 31.2. Tapi P yang kita nak tengok adalah pada 50. That means P kita lebih besar daripada P set. T kita 70. Tapi T set dia adalah 81. That means T less than T set. So T dia berada kat bawah sini. So T dia pun berada sampai kat sini. 50 ni lebih kurang sama dengan ni lah. 1.023. So ini dia berada pada keadaan ataupun fasa compress liquid. Basak lah ini, eh. Okay lah, saya berhenti lagi sekali. Ambil dalam 10 minit, 12 suku, kita mula dalam, boleh lagi satu sesi tak? Ke kamu nak berhenti dah? Semua dah hilang dah, pergi makan. Boleh? Boleh, sir. Boleh? Kami makan dengan dia. Ha? Makan terus, kalau nak makan dia terus berhenti je. Okay, kamu. Makan sudah. Makan satu jam. Makan tak boleh, kalau makan tak boleh berhenti tau. Boleh. Kena continue kita berhenti dalam 12. Saya takkan nak cuba habiskan. Tak boleh. Tak apalah. Kalau macam tu saya continue dalam sampai 12:30 lah, eh. Kamu tahan kejap. Lepas tu kita terus makan lah. Eh, boleh? Boleh. Udin low. Tak ada tinggal je. Kamu tak buat apa? Tak ada je tinggal. Tak ada tinggal, tak ada mata. Udin lasik. Okay, saya dah cuba kejar sikit lah, eh, sampai 12:30 something lah. Okay, so itu kaedah dia macam mana kita nak dapat apa dipanggil fasa substance tadi, eh. Dengan menggunakan value-value daripada properties of table tadi lah. Dia rumit sikit kerja dia. Saya pun kadang-kadang cerewet, sebab cerewet ni rumit, dia kadang lost sikit lah. Tapi tak apalah, nanti kita get used bila kita dah biasakan benda ni lah. So ini pun sama, kamu boleh cuba sendiri. Saya tinggalkan lah example ni kosong. Sebenarnya jawapan dah ada, cuma kamu nak tentukan fasa tu kat mana. So kamu cuba gunakan graf ni. And then cuba dapatkan value-value, kalau tak ada, cuba dapatkan value daripada graf. Daripada properties of table dalam tu lah. Ini bersama saya tinggalkan kamu. Okay. Cuma dalam yang ni dia unik sikit, sebab kalau yang dua kes yang sebelum ni, dia berada di luar kawasan apa dia panggil ni, campuran, ya. Eh. Sama ada dekat sini ataupun yang awal tadi dia di kat luar sini, ya. Eh, kat depan. So dia pada keadaan tu kita tak perlu cari X. Tapi bila kalau keadaan dia berlaku di tengah-tengah ni, so kita perlu cari nilai X lah. Seperti mana kita definekan tadi. Yang ni di luar ni. So dia dikompres, so tak perlu cari X. Tapi kalau dia berada di tengah, contoh dia kat sini, ya. Okay. Yang ni, ini masih di luar lagi sebab dia di sini 200, ya. 200 kat sini. Okay. Kalau yang ni, yang ni, ya. Okay, pada 1000, 2000 U, ya. So dia berada di sampai kat sini. Yang ni, kamu kena kira sikit. Dia punya V ni bukan straight forward. Kalau tadi V tu straight kita ambil daripada table. So yang ni kamu kena cari VF and then cari VFG. VFG ingat lagi tadi. VG tolak VF. So dapat VFG and then dapatkan nilai X. X ni kalau kita diberi nilai GCM
ketika ataupun jisim pada gas MG dengan jisim pada liquid. Kalau tak ada tu tak boleh cari nilai X lah. Kalau ada nilai jisim tu barulah kita boleh cari X and kita boleh cari nilai V dia lebih tepat lagi. So ni maksudnya nilai V yang pada keadaan ni bukan lagi nilai yang kita dapat daripada table di mana yang tadi. Yang tadi kita dapat straight daripada table based on tekanan ke, based on dia punya temperature mana yang kita nak. Tapi yang ni kita kena cari dia punya nilai-nilai ni dulu, X ni. Tapi itulah syarat dia, kalau nak tentukan X kita kena ada nilai M ni, barulah kita boleh cari nilai X ni. Okay, tapi kalau ikut sini, apakah fasa dia, dia sampai kat tengah ni dia adalah campuran. Okay, campuran antara liquid dengan apa tadi, mixture of liquid and vapor, campuran. Okay, saturated liquid vapor mixture, ni kita cerita balik lah. So given the pressure P, then T set, T is equal to set. So YF, Y kita ni akan lebih besar daripada YF and lebih kecil daripada YG. Okay. Kalau kita diberi satu nilai tekanan ataupun dan kemudian dia punya satu nilai tekanan dan suhu dia pada sama dengan suhu saturation. Suhu boiling tadi Boiling kan. Maka kita akan dapati Y tu akan berada pada keadaan tengah-tengah. Seperti mana yang tadi lah. Kalau dia adalah T dia pada T set. Ini T set. 179.9 ni adalah T set Kita tunggu saya jawab sikit lah. 9.9 ni dia punya T set ni. Okay, berapa T yang sini? T yang kat merah ni berapa nilai dia ni tak tahu. Tak tahu apa. T-set, kamu boleh tengok dalam table lah, saya pun tak pasti untuk kena tengok table. Tapi dalam keadaan ni, so Y kita ni akan lebih besar daripada YF dan akan lebih besar daripada YG, generally. So dia boleh jadi G, boleh jadi M, boleh jadi U, boleh jadi H. Kalau dia adalah vapor phase, kalau dia liquid phase, dia adalah VF, MF, ataupun VGF, UF, HF. Dan kalau dia mixture, dia adalah V, M, U, V kecil, U, H. Yang mana V besar ni sama dengan VG campur VF, M besar ni ataupun M ni sama dengan MG campur MF, V kecil ni specific volume sama dengan VG campur VF, U ni adalah UG campur dengan UF dan H ni adalah HG campur HF. X kita boleh carilah. Okay, yang mana ni tadi lah, V sama dengan VF campur VG, M sama dengan MF campur MG. Okay, and kita dah define kan awal tadi, X sama dengan MG over M2. So more vapor, higher quality, so X is equal to 0 for saturated liquid and X is equal to 1 for saturated vapor. Okay, so kalau dia menghampiri vapor, nilai X ni makin besar, dan kalau dia menghampiri liquid, nilai dia menghampiri kosong. Itu nilai X dia. Okay. Sebalik, sama juga kalau kita, ni sama ke saya pun kadang confused. Okay, sama lah. Cuma dia, kat sini dia cerita lah panjang lebar dia. Kamu buat penggantian daripada ni. Ni saya rasa kamu boleh cuba sendirilah. Matematik dia je. Ganti divide by ni. Apa yang penting ni is finally kita akan dapat ni lah persamaan ni. So daripada penggantian tu kamu akan dapat V sama dengan VF campur HFG. Ataupun generally Y sama dengan YF campur XYF. Yang mana V sama dengan VF ataupun VFG sama dengan VG tolak VF. And YFG sama dengan YG tolak YF. Ni macam ulang balik yang sebelum ni lah. Okay. So if X is known or has been determined, use above relation to find other properties. And if either U, V, H are known, use it to find X. So kita boleh cari X dengan nilai-nilai ni lah sebenarnya. Okay. Ini contoh satu refrigerant. Diberi keadaan dia
fine temperature of refrigerant 134A ni pada V pada tekanan 200 dan diberi nilai V dia adalah 1.06. Okey. So berapakah nilai ataupun berapakah fasa? Apakah fasa dia dan kenapa? Okey. So kalau kita plotkan dia punya graf in general T versus V, kita akan dapat graf ni. Alright. So kita boleh tentukan dia punya slope M1 M2 ni berdasarkan persamaan ni T hash. T adalah T mana yang kita nak. Ini pada pada suhu 200 ni. Okey. So T ni kita tak tahu, so V dia pun kita tak tahu. Tapi V L V hash ni kita boleh tahu lah. Okey, kat sini digunakan nilai V V L balik, sebenarnya V F lah. Kalau tadi sebelum ni kita guna V F. Buku ni dia campur-campur, ada setengah kadang guna F kadang L. L tu liquid eh. Hash tu untuk gas tadi lah. V L liquid. Okay, so ni kalau tengok daripada graf, daripada plot ni, kita boleh tengok table yang bawah sekali tadi, table yang gas, saya tak ingat mana, A6 ke tadi, bukan A6, berapa tadi, untuk gas tadi, refrigerant, nah ni saturated refrigerant. So kita tetapkan dia punya tekanan 200. Ini sekarang tekanan 200, kita kena cari dia punya tekanan 200. Tekanan 200 lebih kurang sini ya. So 200 kita akan dapati dia punya T set dia. Sini. Okay, 200 T set dia adalah pada 10.09 negatif ya. Alhamdulillah. Okey. So maksudnya sekarang T yang sini ini sama dengan negatif 10.09. Saja lebih kuranglah. Okey. Reset. Oh sorry, ni bukan-bukan, ni T yang dia nak cari eh. Kita nak T set dia. Okay. So kita nak cari T ni. T set ni adalah T yang ni eh. T set, negatif 10. Okay. So dia gunakan persamaan ni lah. Mana dia punya ni. Ni eh. Okay. So kita ada T L kita kosong darjah. Okey, T L kita kosong darjah sini. T L kita kosong. So T kosong kalau tengok sini T kosong. Ya. Yeah. T kosong lebih kurang 0.1. Okey. 1.0 V L. Dia ambil mana VL ni? Kejap. Benda tu bukan table ni eh. Kejap. Table F. Ada satu lagi table ke? Cute. Saya ada satu lagi table dia, VL dengan VF ni. Saya pun tak ingat lah. Mana satu banyak sangat. Sekejap saya besarkan sikit. Tak nampak. Table methane. H2. Saya tak pasti mana satu table lah. Banyak sangat. Saya pun kelabu mata dah dia. HF. HF bukan eh, bukan T L. Tak apalah, nanti saya cek balik lah eh.
kita ambil dulu assume value ni lah eh. So katakan TL kita dapat value dia is 1.04, UL dia sepatutnya benda ni daripada table lah, saya tak jumpa mana dia punya value tu. Okay, so and then kalau kita ambil TL tu lebih besar daripada kosong, MTL kurang daripada kosong, so V kita lebih kurang 1.0106, and then TH kita adalah 10, so VH dia dah lebih kurang jadi 0.10955, UH dia jadi 239. Ni sepatutnya value-value yang kita dapat daripada table eh, cuma saya tak jumpa value dia mana. So assume the properties are linearly dependent per dependent to perform interpolation in superheated vapor phases. So dia menggunakan the value-value ni, kita masukkan dalam andaian kita yang ni. Kali ikut ni dikatakan andaikan sebagai berkadar terus. So kita dapat point-point ni. So daripada point-point tu kita akan tukar, boleh tentukan nilai T kita. Okay. So dari situ kalau kita masukkan nilai-nilai tu, T kita is TL campur dengan TH tolak TL, darat dengan V tolak VL over VH tolak VL. Semua value ni ada. TH kita ada 10, TL kita ada 0, V kita ada 0.106, VL kita ada 0.10481, VH kita ada 0.10955, VL kita ada mana VL? Ni 0.104. So finally kita akan dapat berapa nilai T kita. Eh? So kalau betul kamu punya calculation, sepatutnya T kamu dapat lebih kurang 2.5 darjah. 51 darjah ni kamu boleh cuba sendirilah. Value ni daripada value dalam ni. Tak perlu risau sangat mana dia datang. Sebenarnya dia datang daripada table tapi saya tak jumpa. So jangan ambil je value ni. Tapi just nak tunjuk calculation dia, kita dapat dia punya nilai suhu dia. So sampai lebih kurang 2.51 darjah Celsius. Ini suhu kat sini lebih kurang 2.51 darjah Celsius. Based on nilai-nilai ni lah. Okay. Ni eh tadi eh yang ni. So kalau tadi kita ambil 200.6, so V kita ni akan berada lebih besar daripada VG sama kat sini. Okay. So dia pada suhu lebih kurang, kalau yang ni is pada suhu eh, pada suhu 251 darjah saja. Kalau kita tengok pada tekanan, tekanan dia lebih kurang berapa kat sini. Okay. Kita tak tahu berapa nilai tekanan, kita cari lah. Kalau ikut sini, ini suhu 251. So, tekanan tak ada. Eh, dah habis dah. Habis dah ya, alhamdulillah. Eh, cik. Tekan sekejap. P set 200 eh. Oh ya. Yeah. Tekanan dia 200, so kita dapat suhu dia 2.51 darjah. Tu habis dah. Alhamdulillah chapter. Saya express sikit cepat-cepat. Ini contoh-contoh ni kamu boleh cuba sendiri dulu lah eh. Nanti saya akan bagi ni. Cuma untuk percepatkan lagi kita punya ni, saya minta kamu baca sendiri ni. Ideal gas ni tak ada apalah, cuma just revision je. Sikit-sikit ni saya minta kamu baca sendiri lah. Alright, so kita dah akhirnya kita dah habis dah chapter. Sebab saya janji nak kejar kan kita punya lecture ni. Min kuliah akan datang, kita kamu dah sama dengan group yang hari satu lagi lah. Kita dah habis chapter 2 on apa nama tu, properties of pure substance eh. Cuma cereweknya chapter ni kita nak macam mana nak cari dia punya value-value daripada properties of table yang dia beri tu eh. Tu cerewet sikit lah, leceh nak kena cari satu-satu eh. Kalau kamu ada printed version tu mungkin senang sikit. Macam saya ni tak ada printed version, saya cuma semua dalam laptop. Apa yang kadang bila ubah sana sini dia jadi pening eh. Okay, so kita habis ni chapter 2. InsyaAllah kita akan minggu depan kita akan cuba masuk chapter 3 eh. Cuma kamu standby untuk kita punya quiz nanti lah eh. Bukan quiz, apa dipanggil tu, assignment. Saya akan bagi nanti lah bila-bila. Setia lah. Tapi jangan risau sebab benda tu take home ya. Kamu boleh buat kat sini lah kat rumah. So kalau tak apa saya berhenti. Selamat makan tengah hari. Selamat jaga diri. Okay. SOP okay. Eh. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Okay.
Waalaikumsalam. Yes, okay. Makan lu. Okay, sila-sila saya pun nak makan. Apa dah?